Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kalian tentunya. Channel yang selalu memberikan video-video terbaru dan terupdate seputar Rangga Zop dan Haiko Vanderpacken. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas obrolan Rangga Zop dan ayah Haiko Vanderpacken. Namun seperti biasa, sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate setiap harinya. Oke guys, aktor Samudra Cinta, Rangga Zop, baru-baru ini terekam mengobrol dengan ayah Haiko Vanderpacken. Tidak cuma berdua, Rangga Zop turut pula mengobrol dengan ibu sambung Haiko. Sudah sangat akrab, pertemuan Rangga Zop dengan keluarga Haiko Vanderpacken itu diisi dengan obrolan santai. Pertemuan tersebut terjadi kala Haiko Vanderpacken dan Rangga Zop melakukan pemotretan bersama Rio Motret beberapa waktu lalu. Tak menyia-nyiakan momen pertemuan itu, Ibunda Haiko yang tenar dengan nama Disco Angel di Instagramnya membuat konten YouTube dengan aktor tersebut. Melansir tayangan YouTube Disco Angel yang tayang Jumat 6 Oktober 2020, Muti membuat video Behind the Skin alias di balik layar pemotretan dengan Rio Motret. Rupanya guys, ayah Haiko turut pula menemani putrinya itu melakukan photoshoot. Di awal-awal video, Muti yang sudah akrab dengan Rangga Zop langsung tertawa ngakak melihat penampilan Rangga Zop di konsep yang pertama. Dimana konsep yang pertama, Rangga Zop terlihat mengenakan jaket hitam yang bagian depannya sengaja tidak di resleting. Tampilan itulah yang membuat Muti kagum sekaligus merasa lucu sendiri melihat pemeran Samudra Cinta itu ragu-ragu keluar dari kamar pas. Di sela-sela waktu, kala Haiko di rias, Muti kemudian melakukan tanya-jawab dengan putrinya dan Rangga Zop. Pertanyaannya beragam, mulai dari makanan hingga traveling. Sampai pada satu pertanyaan di mana Haiko dan Rangga Zop ditanyai negara impian yang ingin dikunjungi. Ke Eropa sih, sahut Haiko. Spesifiknya kemana, tanya Muti. Spanyol, jawab gadis tersebut. Kalau kamu mau kemana, tanya Muti, beralih ke Rangga Zop. London sih, aku mau nonton bola, jawabnya sambil tersenyum. Muti kemudian menebak kalau klub bola favorit pria itu adalah Chelsea. Kamu pasti mau nonton Chelsea kan? Sama aku juga suka Chelsea, sambung wanita itu. Ternyata ibu sambung Haiko dan Rangga Zop memiliki kesamaan, yakni menonton bola. Lain lagi dengan ayah Haiko yang nyatanya tak suka olahraga tersebut. Papi nggak suka bola, tambah Muti. Saya tidak peduli, timpal Guy Vanderpacken, membuat Rangga Zop tertawa. Selanjutnya, Guy Vanderpacken curhat kalau dia sangat ingin pergi ke Kutub untuk melihat penguin. Saya pengen lihat penguin yang hidup di alam liar, imbuh Guy Vanderpacken. Popularitas Rangga Zop dan Haiko Vanderpacken berkat sinetron Samudra Cinta memang sudah tidak diragukan lagi. Keduanya sukses berperan sebagai pasangan Samudra dan Cinta atau bucin kusut sinetron ini. Tak heran kalau banyak penggemar yang mengharapkan Rangga Zop dan Haiko Vanderpacken bisa menjadi pasangan dunia nyata.
terbaru dari Rangga dan Koko. Keduanya terlibat pemotretan dengan fotografer artis Rio Motret, di mana keduanya tampil mesra dengan konsep yang diminta. Mulai dari konsep glamor, fungsi, hingga romansa, dilakoni Rangga Ajob dan Heiko Vanderpeken dengan luar biasa. Rupanya, pemotretan dengan Rio Motret itu mampu memantik reaksi penggemar yang kian baper. Ditambah, ada seorang yang mengompori kemesraan Rangga dan Heiko dari pemotretan tersebut. Dia adalah manajer dari Heiko Vanderpeken, yakni Riri Afrianti, yang baru-baru ini terlihat turut berkomentar dari unggahan Rio Motret. Di foto terbaru Rio, Kamis 5 Oktober 2020, berhasil pemotretan Heiko Vanderpeken dan Rangga Ajob kembali dibagikan. Beberapa dari dua konsep sebelumnya, pasangan Heijob itu dipotret dengan konsep romantis. Heiko mengenakan baju putih yang didominasi hiasan bulu-bulu serta tudung kain transparan di bagian kepalanya. Pose Heiko dan Rangga Ajob di foto tersebut tak kalah mesra dengan penampilan mereka sebelumnya. Saking memukaunya, penampilan bucin dan kusut manajer Heiko Vanderpeken ini beraksi. Dengan bercanda, Riri menyebut dirinya meninggal gegara menyaksikan betapa kerennya pemotretan yang dilakukan Rio. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Silahkan kirimkan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.